seorang kenyang di buang galu Jumaat, maka mati di dalam iman, yang meninggal dalam Jumaatnya mati dalam iman. Ya, bila nizak tanpa ragu. Yang kepegah li abun sama langa rajih jino terjadi sekrek-krek kepegah li abun. Bak masanya hanang saya bayangkan haba abun. Jino baru di sekrek-krek. Baru terbuka urung hati manusia. Betul yang kepegah li abun. Betul yang kepegah li abun. Buruhnya nunggu. Ini contoh yang tingkat abun. Mana lagi imam-imam mana Asy-Syadzili, mana Asy-Sya'rani, Al-Ghazali. Udah tanya belum? Tingkat ulama-ulama sufi, tingkat ulama-ulama yang ka ma'ar ahlul ma'rifah. Manteng gak anggap rohana layak tamu surga Allah. Manteng gumunajat gumo sambil gumo ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Tuhanku, syurga Firdaus luntan ahli, sebab le dosa yang lun kerja petang dan pagi, akan tetapi haik luntun aku jahimi, sebab tak tutung, sebab tak suum, lom mutamah tutung han sakri. Nazam dalam bahasa Aceh, mau dipengkir malam Jumaat di Hidayah oleh almarhum Abi Urje. Mantang merasa dirinya tidak pantas. Bukan tidak mau, sangat mau. Sohana galak syurga. Tapi kerasa rogahana pantas. Nyan adalah yang memperkenalkan nyan munajatnya. Iktirafnya adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Belum bacalah kitab Lum'atul Irfan. Kitab Tauhid dalam bahasa Aceh yang ditulis di almarhum Abi Luntuan. Hinan ditulis hinannya, doanya dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani seorang wali Allah yang sangat terkenal. Asy-Sya'rani. Ya. Murid daripada yang po tarikat Asy-Syadzili. Asy-Syadzili, tarikat Asy-Syadziliyah. Yang retak. Dan kelam hinan bahawa saya yang bacanya tujuh ke limong ke lu semayang Jumaat. Ilah-ilah itu ya. Limong ke lu semayang Jumaat. Maka maunya meninggal di dalam Jumaatnya mati dalam iman. Yang saya ke sirap awli Allah. Dia tanya dalil urungnya empat ayat, empat hadisnya. Ya? Mana dalilnya? Ayat awak belah hadis kan kalau asalnya. Yang empat ayat yang pegang. So yang kenyang di buang galu Jumaat, maka mati di dalam iman. Yang meninggal dalam Jumaatnya mati dalam iman. Ya. Bila nizak tanpa ragu. Yang nekala Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dan setiap ayat dan setiap hadis hana karena ilah-ilah setunya sendiri pun hana ba'ayat hana ba'hadis. Bapak ini dalam ayat dalam hadis. Jadi pakan bahasa kaliber ulama lagi yang kepegah. Enggak sangat yakin kepegah. Nyangkuh nukun ibnu. Ibnu ayat mana bali Allah. Yu'til hikmata mayasya. Allah lebih hikmah kepada seorang yang kehendaki. Walaupun hana ayat, hana hadis. Tapi na hikmah lembak ulama. Wa man yu'til hikmah. Siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Jadi pun masalah mah. Menyata akui maksudnya Syekh Abdul Asy-Sya'rani seorang aulia Allah penuh dengan hikmah ujaran gonya, ya tak patih. Oh, hana patih ya terserah. Mai hana patih berarti hana patih hayatnya. Ini ayat Quran ini juga. Ya, mana? Yang ditanya ahlu sunnah mana nunggu? Ayat memang nomor satu, hadis memang
pegangan tanya. Tapi ketika tidak ada, ada hadis sekalipun tapi ni khabar dari ulama-ulama yang rasikhuna fil ilmi, urur-urur yang mendalam ilmu, nyata pati bahkan ilham Nabi li Allah, hikmah Nabi li Allah pada dagunya. Han ge pegah punya han yakin ge. Punya han ge li Allah sebuah ilmu berupa ilham dari Allah Taala, han ge pegah maknanya. Han ge tulis lah kita-kita. Kaji Imam Al-Ghazali, betapa banyak ilmu hikmah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Memang hu tidak sebut dalam ayat dalam hadis sana, tapi semuanya itu hikmah. Yang dapat Imam Al-Ghazali adalah ya ulama yang penuh dengan hikmah. Mana sini yang lain-lain? Maka tu bejo-jo gure-gure tanya abu-abu tanya waktu itu bekas sabo-sabohan. Kemudian kejadian kadang singgah, kadang rusak, kadang ruku, kadang waktu hana draw oleh ke abu mamaji. Ya, ulama-ulama tanya awal, bahkan kena hikmah. Kendanya kasyaf lah macam-macam gitu. Tak dengar le tutur daripada Abun Aziz Samalanga terjadi di urangnya. Abi yang kepegah le Abun Samalanga rajih jino terjadi sekrek-krek di belah Abun. Bak masanya hanang sebayangkan haba Abun. Jino baru dia sekrek-krek. Baru terbuka urang hati manusia. Betul yang kepegah le Abun. Betul yang kepegah le Abun. Urangnya nunggu. Yang contoh yang tingkat Abun. Mana lagi imam-imam mana Asy-Syadzili, mana Asy-Sya'rani, Al-Ghazali. Kita tanya lah. Nya katanya Allah Subhanahu wa taala mana cara terpandang. Seandainya naba ayat naba hadis ya itu yang sangat utama memang. Tapi seandainya pun tidak ayat dalam hadis, tapi nya haba dari ulama, maka walaupun hana wajib patih, tapi sepatutnya kita nyopati. Hana lu pegah wajib patih. Sepatutnya kita nyopati. Yang baik, oh hana patih. Yang baik tak caci ulama. Yang baik tak pegah kan yang sulitnya. Biarlah haba ulama Aceh kagiak pengen urang Aceh. Rojek nak dengar dengan haba mana? Kagiak pengen urang Aceh. Kagiak pengen urang Aceh. Ni haba-haba bangai. Ya. Orang tidak mengerti. Karena Allah memberikan ilmu bisa langsung. Ini barangkali yang perlu tercermati oleh kita nyo. Dan lagi Luqmanul Hakim nyo. Nyapat ayat Pak Hadis Ba'drogu Luqmanul Hakim. Nabi hikmah li Allah Ta'ala lagi rupa. Dan segala segala kebaikan yang tertemunya bermanfaat kepada kita nyo. Setiap yang bermanfaat itulah sebenarnya yang dikehendaki li Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun hanya dipegah langsung oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.